Yang penting istiqomah itu. Allah itu enggak butuh amal ibadah kita, juga enggak butuh besar kita. Yang dibutuhkan Allah itu hati kita. Makanya wong Jawa duwe keterangane Mbah Hasyim iku, wong bersih iku dudu mung bersih klambine. Wong bersih lan suci iku wong sing bersih lan suci atine. Lha niku. Dadi Allah iki butuh no awake dhewe resike atine, bukan pakaiane, bukan ibadahe, bukan amal ya dhewe, bukan ahli silaturahmi ini awake dhewe, bukan ahli riya done, bukan itu. Yang dibutuhkan Allah bersihnya hati kita. Makanya apa kok kudu ngono Allah ngekei ngono ya. Kudu resik atine. Nah, awake dhewe sharing-sharing iki mang, awake dhewe ya kudu duwe saifine. Ya, saifi itu apa? Pedang. Jadi awake dhewe kudu duwe pedange. Pedange napa? Saifi kolbi. Kudu duwe pedange ati. Nah, pedange ati napa? Nggih melalui zikiran ngene iki. Sholawatan, zikiran dan istiqomah itu yang menjadi saifi kolbi. Dan saifi itu, ya pedang itu diasah terus, gebluk enggak kira-kira. Enggak bakalan gebluk, enggak bakalan enggak landep, mungkin tambah landep. Nah, tekan landepe saifi iku mang iso ngresiki atine. Krana nggih atise saifi kolbi. Dadi pedange ati iku mang sing iso ngresiki atine awake dhewe. Melalui zikir-zikiran iku. Mengenai apa dia pak? Foto gede. Yang penting istiqomah. Ya. Ada rahasia apa? Lengir. Lah secara logika ya. Secara logika ya. Wong sing cedek itu ono kok milih sing ado. Ngoten mawon. Bukan karena aku mau cedek karo sampean kabeh ndak. Semua cedek karo aku. Kiai habaib cedek karo aku. Dan semua kalau Malang Raya ini sudah tahu semua sama saya. Enggak sombong. Butuh anak dewe iku mang nyocok nek ayate ihdina siratal mustaqim. Ngerti? Dadi menungso urip disempurnakno karo Allah iku mang dikon golek dalan sing lurus. Ya. Bener ayat iku mang kon golek dalan sing lurus. Lah awake dhewe gak duwe guru gak bakal iso lurus dalane awake dhewe. Ngerti? Tentu cara awake dhewe iki mang dikon wedul. Dikon wedul terus awake dhewe gak duwe guru. Otomatis ngedul mang iso nabrak tembok, ya iso nabrak kandange wong kan iku. Mangane guru ku mang butuh. Guru juga. Kalau ngatane sempat nih bukan kata cita-cita. Karena apa? Generasi penerus ini enggak menjadi kebaikan untuk jannah.
justru merusak. Merusak. Mungkin. Tambang rusak. Ojo mana sih ngene iki lho wong game ini lho. Ngeta game arek cilik-cilik ngono. Kadang wonten iklane dan iklane iku mang melalui pakan seksi-seksi. Lho saestu. Dan aturane lan kongkonane anak iku mang mulai angel, ya. Ngono. Biasane mang sergep kaya dhewek jaman cilik e biyen karo wong tuwa. Le, rono tukokno rokok. Langsung tandang ya. Langsung berangkat. Lah saiki anake dhewe. Krono ketekan HP-an. Le, ndak tukokno rokok. Nah. Sik, sik Pak. Sik, Pak. Ya. Ndak le sulo ndak rokokan aku. Sik, Pak. Lho, sik Pak itu. Ngono. Mangane lek dibalekne ning Allah maneh. Allah kan maha. Ya toh? Maha segalanya. Dan Allah maha segalanya berarti Allah juga maha cemburu, gitu? Maha cemburu. Podo karawe dewi ini mau. Kasat logika ya dewi ngongkon anak gak gelem, ping pindo juga gak gelem, ping telu juga gak gelem. Otomatis awak dewi kan kayak peringatan nang anak ini mau. Lah sebaliknya Allah kayak tugas nih awak dewi. Kon ibadah, kon nyampuri poro alim, kon anekani majelis. Ya. Awak dewi gak gelem. Gak gelem dan gak gelem. Akhirnya apa? Dikai peringatan kata Allah. Jebret. Dikai sayak titik. Ya. Eh? Apa? Anu apa jenisnya? Kecetit titik. Ya. Kau ini bingung. No? Lalu kau bingung lorok kemang. Apa demi iling gak kata Allah? Sing jelas 100% mungkin nyebut. Ya Allah lorok ini. Sing jelas ini ngapain. Ini gitu. Makanya berhubung Allah itu durung cemburu. Nang apa demi durung murko. Nang apa demi. Ayolah. Belajar yang. Anu dipaksa dipaksa teko dipaksa teko tapi ketone kabeh wah tambah luar biasa tapi apakah mau pertanyaannya itu apakah mau mungkin enggak mau pasti kusi Allah yang disebut. Tapi hikmah bae, ngapunten ya. Hikmah anu HP Android niku, hikmah cara awak dhewe kuangen. Kangen kalau keluarga turu. Kan ketok ya apa bahasane? PC, PC ya. PC. Video call. Kan kata waduh kata obae kata anu ne. Mungkin hikmah dicopot tekan hikmah ning ngono ya. Android iki. Tapi sebaliknya 75% kotoran. Yang 25% itu kebagusan Android. Nggih, saten. Napa malih kula wau wonten tamu ya saking Surabaya. Siang ngono. Cerita. Gus, jenengan anu nate semerap napa aplikasi micat ini. Apa micat ini? Kula bingung niku. Lah, napa micat niku? Lah, ngoten niku kula ditutupi. Niki lho, Gus. Ditutupi. Niki lho. Loh, terus gawe apa itu? Nggih gawe hubungan. Loh. Saengga sampeyan iki muruki aku gena apa gak gena. Nggih saestu niki kula nyukani semrap njenengan jenengan. Dan ternyata di situ micat niku nggih. Cara wadhe enggak ada ngeten iki. Terus duwe aplikasi niku. Dan di situ kita yang dilamar sama cewek-cewek enggak gena. Saestu. Sampai sak monten iki. Gak micat-micat. Bukan kita yang melamar perempuan, perempuan itulah yang melamar kita. Mas, bicet mas. Sampai segitunya. Apa gak tambah rusak? Anu. Soalnya apa? Kita itu mikir generasi penerus anak-anak kita. Saiki yang kasat mata anak edw HP yang terus saya dikong ngaji yang anu. Badan ngaji utama. Ini loh, pinter gendeng. Ini pinter tapi ini gendeng.
Makanya aku sampai mau nggak status. Banyak majelis-majelis sholawat dimulai dari setelah Isya sampai jam 12. Sholawatan terus majelis-majelis. Dan tentang ceramah ngajinya jarang. Ini loh. Iki wis mulai. Ngerti toh? Wis mulai. Sholawat-sholawat dan sholawat terus mari sholawat ngajine ora ono. Banyak sholawat besaran Quran. Padahal sing dipenting awake dhewe iku zahir lan batine. Dadi njobone awake dhewe sholawatan dan atine rohanine iki mang kudu oleh dedawuhan para kiai. Supaya ne apa? Cek kuat imane, cek kuat cagake awake dhewe iman. Kan gimana ngoten kedae. Wis saiki nduk majelis kuwat dhewe sholawatan kuwabe, sak mari ni sholawatan padha turu wis ninggalno syariate. Ngene. Sebayang terakhir, baris lawatan sebayang, sebagai terakhir. Mangan zaman akhir itu macam-macam. Mangan dibandingkan di zaman dahulu, walaupun tak ada majelis suatu apapun, tapi musola dan masjid tetap ramai. Karena apa? Ustad-ustad yang di musola dan di masjid itu telaten ngajari. Nah, mari diajari rumah turu nge musola nge langgar. Nah, saat ini nggak ada. Adanya apa? TPQ. Dan TPQ pun gak melalui huruf hijaiyah langsung ikro diloncat nopun datusakan barokah enggak itulah barang yang murni iki lebih penak lebih nyantol. Nah ini pak alasannya padahal yang lebih utama waktu kita dulu waktu kecil kita alif ba ta sa itu yang lebih utama dan di situ diterangkan sama guru-guru dulu itu. Contoh alif. Alif ini dulu sama bapak saya diterangkan apa artinya alif. Itu. Dan di mana rumahnya alif? Dan di mana papan panggonannya alif? Lah niki diterangkan kalau bapak kula sing. Niku alif tok dereng ba, dereng tak, dereng sa. Sampai sak monten. Lah saiki ikra moro-moro alhamdulillah utawi sedaya puji. Ya toh? Langsung ning kono gak bismillah dhisik. Apa manfaat ngilangno bismillah? Padahal sumber utama sebelum Al-Fatihah itu huruf alif dulu juga huruf bismillah dulu. Sekarang dihilangkan. Nah, tekan ini sing angel tatanane anak sakniki. Diloncati. Dan alif itu artinya hidup. Artinya hidup. Makanya huruf hijaiyah ini ada di dalam dan di luar badan kita. Huruf hijaiyah. Makanya kalau di huruf hijaiyah di Quran dulu itu diterangkan. Alif nggak gini, terus ta'e nggak gini. Sekarang enggak ada. Aku iki uang, uang ini nanti urip nih. Babi buta. Jadi artinya alif itu mang urip. Nah urip ini di papan panggonan ya, wan cewek. Jajat bisa bilang kau ringan kan? Urip, muripi. Tidak tahu. Habis satu gelas, tinggal satu gelas lagi. Alhamdulillah. Tekan iklu sing angel. Mangkane cara ngaji kemang ojo nggih alhamdulillah dhisik. Ngene. Nggih bismillah iku mang lho ayo dijabarno, ayo dikonceki, ayo ditafsiri. Enggak mari tau. Iku nggih bismillah tau. Durung nggih Rahman Rahime. Wis tau enggak mari rubah situ lho. Padahal Rahman Rahime iku mau yang terakhir juga perlu kita pelajari, juga perlu kita praktekno. Gitu? Rahman Rahim kasih sayang dan Rahman Rahim kasih sayang itu kepada semua orang. Bukan cuma kita sendiri, bukan cuma istri dan anak. Keluarga kita enggak. Semua. Iya kan? Bukan ya ayuhan Arabiyu, bukan ya ayuhan enggak. Iya. Ayu Arab untuk orang Arab tu. Ya ayu benar untuk semua manusia. Susah dan angel.
Mengenai praktek nul angel. Lek dalil penak wae. Dalil penak ya. Lek ngomong juga penak. Itu prakteknya yang susah. Kamera ya kawan. Kalau kamera itu aman nih woi. Aman dan aman. Kamera boleh tidak? Ngomong. Kamera. 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 Praktek-praktek ada tujuan, yang ada tujuan. Tidak berusaha. Bisa.